guys, bertemu kembali dalam channel Mami Zia. Okey, hari ini Mami Zia nak masak nasi belauk. Kita guna kambing. Okey, sebelum tu Mami Zia nak bersihkan dulu kita punya kambing. Mami Zia pilih yang ni, daging kambing yang ini. Nanti kita nak bersihkan dulu. Saya harap video saya hari ini tak buat masalah lah. Aduh, semalam dia buat masalah, tak tahulah tiba-tiba. Cabaran saya kalau itu suara sudah hilang. Aduh, hai. Okey. Dah bersih macam ni, Mami Zia nak potong dia dulu, okey. Kita potong dia, potong segi empat dadu macam ni lah. Senang kita nak makan nanti. Okay, seterusnya lepas kita potong, Mami Zia nak perap dulu kita punya daging kambing ini. Apa yang Mami Zia guna adalah masukkan jintan putih satu sudu, ketumbar, tepung jagung, kicap cair soya. Mami Zia guna yang soya punya. Okay, kita gaul. Kita perap dulu dalam masa satu jam macam itu. Kita biarkan dia rehat sekejap dalam satu jam. Okey, sementara kita tunggu kita punya perapan tu sampai satu jam. Mami Zia nak siapkan dulu dia punya rempah-rempah yang lain. Okey, seperti bawang merah, cili dan halia. Nanti Mami Zia kenalkan dululah. Sebab Mami Zia pun tengah cari bahan-bahan dia mana mana saya letak pisau saya pun tak ada. Okey, kita dah siap anungkan bahan-bahan dia. Sekarang Mami Zia nak blend dulu bawang merah. Bawang putih Mami Zia guna 4 ulas. Akar ketumbar Mami Zia guna 3 helai. Halia muda dan sayur cili. Patutnya guna cili api tapi Mami Zia tak guna cili api. Mami Zia guna sayur cili biar dia tak pedas sangat. Okey. Okay, kita dah perap dia sekejap je tadi. Kalau ikut kan dia satu jam. Kita nak masak dia cepat. Kita kelaparan makan mie. Kita dah panaskan kuali, goreng dia tanpa minyak goreng dia tanpa minyak. Kita bagi dia apa namanya? Masak dulu lah kita punya ni kambing ni. Dah mie dia nyuai. Rumah kambing tu bau. Ini masih kambing kan? Lu kan cepat hidup bangunnya. Ini masih bau. Bau! Ini bau. Ini bau, ini. Ini masih kambing ini buang. Menawak-menawak dia. Nama campur mie doang. Siapa nyepi doang tadi? Apa? Nama ada nyepi doang? Okay. Hah? Bau, bau. Bau nama? Bau tadi. Apa? Dari kumatnya panu aku botai. Gaya dan sepayaknya. Jilat dari pingai lagi. Masa sedap rumah botai. Apa video ni? Ini tak ada seorang. Mak blur gambar mak menuaknya. Gambar menuaknya blur. Namanya agak blur aku ya. Nama agak blur. Jalan dah sawit kok, kok ni? Ini dia nak blur. Mira ya tu dia. Ni kau dengar tak? Ada, di jauh. Lepas nanti pedok. Semua asal ya bentuk manuak. Blur aku magayang. Mungkin sudah di manuak.
Eh, siapa mau tau? Kau lah. Ini dah kita kena gue. Okey, kita biarkan dulu sampai dia keluar minyak lah, kekuningan macam tu. Dibawa je budak tu. Okey, agak-agak dia kering macam ini. Ha, kita punya kambing ni sudah masak dan kekuningan dia punya rempah ni macam dah lengket. Tapi jangan basuh kita punya kali ni. Dah, kita. Kita asingkan dulu. Mana papa dikit lah. Nak langkah ibu pa. Maggie. Maggie. Apa bini? Okey, sekarang kita nak panaskan ni. Butter. Butter. Intim ke butter? Yes. Nama apa nama tu? Kita nama coba butter pun tahu. Ayalah. Tapi je nama tahu. Ancol. Ancol. Kita guna ni ikut ikut mana kita punya nasi ni tu tahu, jangan banyak sangat. Okay. Potong dia. Tak kak. Mami dia ambil setengah saja. Kita guna setengah. Okay, Mami dia cakap tadi kan jangan basuh kuali sebab kita nak guna dia punya rempah ni. Okay, tinggal kita carikan dia. Kita punya butter ni. Ha. Punya butter pun dah cair. Sekarang kita masukkan bahan-bahan yang kita dah blend tadi. Ha. Jauh kan sampai dia naik bau. Oh, wangi meh sampai dia wangi. Wangi ke kau? Tak. Woi, dia bakal jijik ah kedai. Baru nguat lah tau. Dengan nyimpo kambian lah. Masukkan sos tiram. Satu sudu macam ni. Masukkan kicap cair. Satu sudu juga. Gaulkan. Ini dia tengah aja. Dah lama hai. Pilih ya. Mari pilih dia. Masukkan secukup rasa satu sudu. Pecahkan telur satu biji. Dua biji. Ha, Mami Zia guna dua biji telur. Biarkan telur tu setengah masak dulu. Okey, agak-agak telur kita dah macam ni. Ha, baru kita gaul. Ya, kalau dia sampai sebati. Hari tu panas sangat hari ni. Tengok ni dia pun dah sedap. Saya kata kau tak nak. Punya rempah ni dia dah sedap. Okey, terus kita masukkan nasi. Ha, kita sendok nasi ni. Ni Mami Zia guna nasi sejuk. Sayang nasi sejuk banyak. Okey. Kita tak boleh mubazir. Ha. Kan dia guna nasi apa tu panas, tapi Mami Zia guna nasi yang dah sejuk. Sebab sayang kan banyak. Kita sebatikan dulu. Malah cepat. Kita gunting rambut. Mami Zia buang ujung je tadi. Rambut-rambut dia dah rosak. Macam sama je muka Mami. Ingat Mami gunting rambut terus jadi kajur ke apa? Saya cakap sama je macam tak gunting. Ingat Mami kalau Mami gunting rambut terus jadi kajur. Eh, putih buah kena kan? Ya kan? Lepas tu, sini sikit. Tentang. Lepas tu Mami Zia nak masukkan sayur Thailand. Ha, kalau nak guna sayur lain pun boleh lah. Sebab Mami Zia suka guna sayur Thailand ni. Okey, kita gaul dulu. Masih putar. Jaga air. Awas, sampai kan. Kelas. Kau goyang tau.
Okey, agak-agak sayur kita ni dah masak macam ni. Nasi kita pun ni lambat macam tu. Baru kita masakkan kita punya kambing tadi yang kita dah goreng asing tadi kan. Okey, tu dah saya cakap ada lauk, ada daging, ada sayur. Ha, ada nasi. Lauk tu nasi berlauk sekaligus. Ha, semua ada kat sini. Kalau nak pedas tu boleh masukkan cili lagi ataupun lada. Mami Zia tak masukkan cili ataupun lada sebab mungkin anak Mami Zia suka. Tapi tengok keadaan tadi, diorang tak suka, cakap nasi saya bau. Diorang tak suka makan kambing. Okey. Saya dah sebatikan. Sekarang saya nak rasa dia. Sebenarnya aku ngasuh lah. Apa Zia rasa? Spes sayang. Komen komennya, komen betul-betul. Nyamai berada nyamai, nyamai berada nyamai. Hangat. Hangat bahu ke bapa ini. Hangat. Lo dah sari tu, dah angin lah. Ya ke? Allah, dah jumpa aku tu ke mana lawat. Aku mesti aja. Alain dah kubil lama, nanti dah nyamai pada dah nyamai, nyamai pada nyamai. Mesti jujur lah. Lemak. Hah? Lemak. Nyamai ke ya? Lemak. Kalau belum mak, saya belum mak. Saya belum mak. Cukup rasa ya kak? Cukup. Baik. Jadi. Okey. Okey guys. Saya ni pun dah masak sepunya nasi belauk ni. Sekarang kita makan. Itu tomat. Eh kak, cuba sikit dulu lah. Okey. Dika makan ngai. Ngai. Jadi mau ngai makai. Bau dah makan chicken chop tadi tak tahu kok. Okey, cuba dah makan, kita baca doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus serta rezeki kita berkat dan kesehatan itu berkat makan kami yang itu lagi pengerai. Amin. Dalam apa yang terus. Amin. Nyedira putih, nyedira putih. Aman. Nih, saya wal. Cak? Cak? Dia pun tuan tak. Memang ada bau tak ada? Apa ada bau? Tau, aku tai ku ya tak ada. Saya dempak yang nyamai, kumai, aku tai. Amin, kak. Bukan apa? Botai je. Kau tahu? Ha? Ya? Angat lah, koi. Ha. Oh, sekali gerus tu bisa lawak, bisa sayur. Semua bisa je tak? Pasang. Apa lagi lembut tu ya? Empuk. Empuk. Tapi ni pun nak bau kan? Oh. Kini tak terlebih lemon. Tapi aku ngai makan lemon dengan makan lemon. Aku nak makan lemon lah. Ya bersih masam-masam. Tak lah. Saya sinyal mendak tu. Dah lah kambing. Saya berat serina. Ini kambing gaya lah. Tahu ni kambing. Hmm? Semua padam. Semua. Tahu. Angat mana saya tahu. Aku nak angat pun. Macam. Ambil bateri apa yang? Hmm? Ambil bateri apa yang? Agak dah. Weh. Agak dah. Memang ada bau tai kali lah. Mana yang main cepat nama main. Tak nak. Ya. Mana ada bau tak ada yang. Apa pula? Yalah, mana ada bau tak nengai nak makan. Ingat eh. Ya. Dan pada kejap lagi kita.
Tu benar ke? Tu ada makin migit tak lah. Tambah apa yang? Tambah lagi. Mimit. Apa yang lain abang? Apa yang lain? Mungkin cepat. Bak, aku dah makan aku chicken chop. Dah cepat aku chicken chop. Dah lupa yang masak. Kenyang. Okay guys, sampai sini saja video Mami Zia untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Salam sayang dari Mami Zia. Mami nama apa badam? Badam. Ini dari ini. Nah, baru bisa.